Beredar di viral media sosial, video memperlihatkan kondisi truk yang dinarasikan tengah membawa paket tujuan Banjarmasin dan sekitarnya dalam kondisi terbakar. Akibat peristiwa tersebut, paket-paket yang dikirimkan dari Surabaya itu pun mengalami kerusakan hingga berhamburan di jalanan. Kondisi paket tujuan Banjarmasin yang hangus itu viral di media sosial usai diunggah akun @sih.whisky Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tampak dalam unggahan tersebut sebuah truk berwarna kuning yang sedang terbakar. Paket-paket yang dibawa pada bagian bak truk pun terlihat sudah dalam kondisi hangus. Paket-paket yang jumlahnya diperkirakan antara ratusan hingga ribuan itu pun bergegas dikeluarkan dari dalam bak. Sayangnya sebagian besar paket sudah dalam kondisi rusak parah hingga tak bisa lagi diselamatkan. Alhasil paket-paket itu pun hanya berserakan di jalan dan menjadi tontonan warga sekitar. Tak disebutkan secara pasti penyebab kebakaran yang terjadi pada truk dari salah satu perusahaan kargo ternama itu. Namun tak sedikit warga Banjarmasin yang mengaku khawatir paketnya berada di dalam truk yang terbakar tersebut.